Dia tidur di pinggir kali, di bawah bambu-bambu. Salaman karaku, sekenceng. Nah, jenengmu sapa? Ora apa-apa, tenang weh. Jenengmu sapa? Hei, mungkin pernah jatuh, atau mungkin pernah dianiaya orang, saya enggak tahu. Tapi bekas luka ini lebar. Lebar. Yeah, yang satu bawah ke atas gini, yang satu mendatar gini. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siang ini kita ada di Sulang Rembang. Nah, jadi gini, beliau itu kemarin mengabarkan ke kita ada UDGC. Pripun ceritanya, pripun mas? Nah, itu kan waktu beliau kan sebelah mereka, hai, sebelah sungai ini kok. Sakit dulin. Gini, itu siang-siang nonton itu nonton UDGC ini kok, teng wingking beliau, teng bawah sungai ini. Lo pikir tukang rosak kan? Wah mati, ternyata ODGC ini wow, masih muda. Saya muda. Ternyata jenengan dekati. Kalau dekati abadi kalau paringi jajan jajanan bukan kurun malah. Kalau terus kalau telusuri ternyata yang beriki mantem. Tidurnya? Ya ting di bawah niu, jambu nggih jambu niu. Bon jambu sana. Bukan jambu. Iya. Terus saya kalau mikirnya kayak nak turutan terus iya. Tapi tadi itu saya melihat bekas makanan di situ, ya, bungkus. Mungkin bekasnya dia, kak. Iya. Sakit mawon. Tengkalenan itu loh, mas. Biasanya ada lu yang beli panji. Oh, dan dikasih makan warga ya. Iya. Yuk, coba kita deketin yuk, mas. Yuk, mudah-mudahan nanti bisa mengetahui asalnya dari mana. Iya. Oh, jambu mete ini mas, biasanya di sini. Iya, di sini kan. Wih, jangan foto jambu di mas. Ini kiamu. Oh, di sini. Orangnya malah nggak ada deh. Tadi pagi ada. Bisa jadi. Bun, bilang ada yang dikirin. Gak apa-apa, mas. Ya, itu ya, dipanggil. Di mana? Oh, iya. Dia tidur di pinggir kali, di bawah bambu-bambu. Pakai sarung atau celana itu ya? Hei, cang ganteng. Jenengan rumah sebelah sana, mas. Sebelah mriko. Jenengan roh yo nek kene. Sing mriko apa? Sing ngandhep sing di sungai. Nggih. Aku melihat wajahnya kok seperti anak berkebutuhan khusus ya. Tenang cang ganteng, bangun yuk. Kene yuk. Nah, tenang wae. Oh, ini gak kusut. Sik. Salaman sekarang aku. Jenengmu sapa? Eh, gak apa-apa iki, gak apa-apa, tenang wae. Gak apa-apa. Mungkin orang wong adoh ya, mas. Omahmu ndi nang? Eh? Omahmu ndi? Hei. Sampai sudah posting di media sosial kah? Belum ya. Belum. Ya kayak bekas tatu ya kepalanya ya. Tatu pak. Ini bekas tatu ya. Era. Iya. Ini loh. Jahitan gitu. Wah, bekas jahitan ya. Ada bekas apa? Iya. Ada luka dulu. Nang. Hei. Salaman nih karaku. Salaman karaku. Sekenceng. Nah, jenengmu sapa? Ora apa-apa, tenang kowe. Jenengmu sapa? Hei. Mas Nojewu. Saya membersihkan dia di mana ya, mas? Nggih, itu mriko, Mas. Di mriko mawon. Kampung kono. Nggih. Dadi mriki filku bukan orang jauh, filku.
Angkat yang musola nggih saken. Oh siap. Jenengan izin ya? Nggih. Niku kula pun matur ngene putrane Pak RT. Heeh. Mungkin anu Mas Adi nak menawa aku butuh Bapak dan sanjange yo Mas. Cuma matur ngoten oleh Pak RT mriku. Setel cedek. Nek aku lihat wajah kok ya bocah nganu ya spesial ya. Tapi ya ndak tahu sih ya. RM. Bisa jadi, tapi ada bekas luka di kepalanya. Salam Mas. Lihat dulu. Ngarep di kota kopi, ada warung Mas. Warung Pak RT. Ya habis mandi aja. Iya nanti beratus di jago ngopi maksudnya. Apa yang jalo? Mas. Mas. Ini Pak RT. Mas. Rumah. Aku nek feelku sih, feel ya. Feelku bukan orang Jawa karena kayak bocah ini gitu geraknya terbatas dia. SMP negeri apa itu? Satu sulap. Tahu sih SMA Amerika, ya, SMP Amerika yo. Iya mungkin dikasih. Tetapi saya yakin orang dia ini geraknya terbatas. Dia bukan tipe yang gerak aktif kesana kemari ya. Makanya di sini pupen yang ini. Nggak tahu ya. Di Rono ini mungkin ya kali mungkin ya. Tapi ini kan ini sudah beberapa waktu nih kan dresik iki ya. Langkung berarti. Sebulan ya. Nek udan aku danan. Lah ngene iku kula sing rada peduli kan ngene iku. Kayak piye besane. Jeran ose pas udan roh sampean mboten wonten kula. Jawa nak dalu mriki kok dereng nate Jawa siang ya. Mungkin nek nganu dia mencari tempat gubuk misal. Cuma nek siang kan bawet-wet kan adem lah. Bawet juga enggak terlalu deres dan. Cuma nek malam keluar ke kampung sana, heh Mas. Nyari makan ya. Iya, cari makan. Berarti masih gini deh. Ya uslah, dia punya niat untuk tetap hidup. Iya. Ya, yuk, udah enggak neng melaku yuk ngatuk yuk. Gerene mandi. Ya, ngatuk yuk, ngatuk yuk. Ayo. Ya. Nah, ya. Enggak siap mah. Sedek. Oke lah, nanti mudah-mudahan setelah mandi itu mau berbicara ya. Ya, gak serap apa. Melaku ya. Ya, wes nae. Jenengmu sapa? Mau ngomong karo aku ya? Awak cuwili ya, Mas? Lanjut ya. Telat kok. Iya, kurang mangan iki, Cak. Sake wae. Iya. Film ini ku lek kulo sing priatin. Tapi filmku bukan orang jauh. Iya, mboten saged omong mungkin mawon bahasane benten. Ndak mau ngomong tepatnya. Kene nang sangat nang kene tar sisik. Heh. Iya nek karo wong karo wong bento dak dowet dianjen ya. Jane kene iki 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 kene Kene. Sebentar saya ngadum. Kene lo Mas, aku tak dulu kene ben adem. Kene. Kene kono. Ah, oh iso diomongi kok. Geser sini. Ah. Kene ya adem. Bismillah. Potong dulu kukunya, nanti potong rambut. Terus nanti kita mandikan. Mudah-mudahan nanti setelah mandi mau berbagi cerita dia. Nek gak mau ngomong nulis lah nanti. Thank you.
Mas niki kutekan Mas. Kutekan. Sikile berang dikuteki re dicate. Iki apa kena bullying ya? Jadi lanang tapi rada medok ngene ku lho. Cerita yang asli ya lu keluarga ini. Sudah, salaman sih. Tas. Jempol. Sepertinya memang anak berkebutuhan khusus. Nggih, ketinggal. Sepertinya. Tiap di lo buruki mesti tuh melayu ngetang gitu. Ajri apa ya? Tapi ada nganu re. Ada bekas luka di kepala. Kayak jahitan. Oke, tapi nek siapa sih yang pasti bekas luka niku? Potong rambut ya? Cah ganteng. Jenengmu siapa? Hei, Mas. Tantra mulai ya. Gelem mulai. Mulai. Hei. Mau pulang? Tantra kayak pulang ya? Ya. Ya, ya potong rambut saya, potong rambut. Sup. Di sup, klipernya sup. Campur debu dan keringatnya, jadi menghambat gerak peso. Banyak yang nonton di dan ternyata di Sulang Rembang ini banyak viewer kita, banyak yang suka nonton sinau. Jadi ya itu memudahkan kita memang di dalam penanganan ODGJ di jalanan. Mereka welcome, mereka support. Nah, di kepalanya itu ada bekas luka dua. Dan ini lebar, bekas lukanya lebar. Mungkin pernah jatuh atau mungkin pernah dianiaya orang, saya enggak tahu. Tapi bekas luka ini lebar. Lebar, Pak. Yeah, yang satu bawah ke atas gini, yang satu mendatar gini. Nah, jatuh benturan di area kepala juga bisa membuat orang jadi gangguan jiwa. Ya, contoh Haripin, terus yang kemarin kita evakuasi ke RSJ itu juga sering jatuh. Mudah-mudahan lah nanti mau nulis. Jadi harus pelan-pelan memang, karena kalau dikerok itu nggak bisa. Tapi bagus lah, sebenarnya bagus rata. Jadi baunya itu bau khas ODGJ, yang sesuai ratus ini gue.
Saya kok yakin banget dulu ini gue lantang tapi rada melambe terus dibully nih. Terus bullying itu membuat dia tumbang mental psikologisnya. Kata koi, barat itu selasanya biaya. Barat itu selasanya biaya, seger orang. Barat itu selasanya biaya, seger. Seger orang. Hei, tak kadang. Tata koi nih, habis mandi rasanya bagaimana? Seger. Seger dah. Hei, salaman jel karaku. Sekeceng. Keceng. Lah iya, biar rasanya. Barat itu selasanya biaya. Segera ora? Segera ora? Hah? Alaman ngomong apa? Si dipotong rambut, tak si baju, tak bilang apa? Bilang apa? Rumahmu mana? Tak terlalu mulai gelom? Tak terlalu mulai gelom? Gelom orang? Gini-gini, ini kok? Bantu? Kini lagi kene. Siap dong anu dah, buku karo pulpen dah. Wah, apa ini namanya? Dikasih warga. Telur. Roti. Roti sak londo e. Nang cah gak nang. Bacane apa? Nama. Oke. Tulis jenengmu di sini. Tulis. Namamu tulis. Nama, iya toh? Tulis. Kene. Tulis. Namamu tulis. Kene. Bisa nulis iki. Nyekel pulpennya bener kok. Namamu tulis namamu. Sini tulis kene. Heyo, tulis yuk namamu. Senenge itu gue. Senenge. Tulis yuk, yuk tulis. Sing gede. Date. Date. Iya, jenengmu. Oke. Date. Dit. Tanggal. Desamu tulis. Desamu, alamatmu ya, desamu tulis. Waduh, gak muni. Gak muni, tapi dia bisa nulis ini. Bisa nulis, tapi gak muni. Desa apa? Dati. Nau, itu dia. Nopet baik. Tulis lagi. Nama bapakmu tulis. Kasih minum, Masian. Ambilin deh, ini mobil, ambilin mobil. Bapakmu tulis, nama bapakmu tulis. Oi. Bapak Oi. 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 Oi no. Oi no ya. Apa Pano ya namanya ya? No. Ada ya Allah Gusti, tapi bisa nulis, cuma saya enggak tahu ya. Dia bisa merangkai kalimat bisa atau enggak gitu loh. Oi no. Ayah kasih tulisannya lengkap. Namamu siapa? Oke. Ya wes. Kan ada ngajinya cuma 60 kan dia. Sisanya saya enggak tahu makna. Baca iki. Tulis. Namamu siapa? Jenengmu sopo? Tulis. Tulis. Lagi di bawahnya sini. No. Ya fix lah nih ini. Dulu mungkin siswa SLB mungkin. Ya minum dulu. Iya. Mungkin dulu pernah sekolah SLB, jadi dia bisa pegang pulpen. Minum lagi. Tetapi
ini jelas tidak terbaca tulisan ini. Gak bunyi. Gak bunyi. Tulisannya gak jelas. Oh ya. 0596 ya apa ya? Ya betul. Jaja. 0596. Apa ke 0506 ya? Enggak diramal. Sarati Mas. Apa bola ayo tentunya satu sih. Itu beline ngono kok. Ayo bola mereka lebih tahu daripada saya nih. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan kehendaki dia pulang pasti akan ada yang kontak kita. Walaupun dia enggak mau ngomong sama sekali. Beberapa kali di Sinaurep itu juga seperti itu. Kita pernah mengantar ODGJ pulang ke Jogja itu ya blas gak gelem ngomong, nulis juga ada gelem. Tapi setelah video tayang dikenali keluarganya. Terus yang orang Purwodadi itu yang di Jepara 6 bulan kemudian dikenali baru dijemput itu ya gak belum ngomong blas tapi ada musik dangdut delok dan joget. Nek dia Nek ada anak-anak di apa namanya diganggu. Oh dia depend lah. Kalau dia melempar tanah, kerikil, kayu itu depend karena dia diganggu. Berarti tidak mengganggu lagi, oke bro? Bok kancani malah entuk, era. Kamu aja diganggu. Bok kancani malah ndak apa-apa. Coba ganggu, orang pintu aja. Mas jago ya layangan ya mas, ngono. Caca. Jadi bapak ibu semua nuwun sewu, saya ndak bisa membawa. Tak tunggu beberapa hari setelah video tayang. Nanti mudah-mudahan dikenali. Tak ambil dia nek nanti ada yang mengenali. Tapi nanti nek dalam beberapa hari ndak ada yang mengenali nggih, Pak. Tapi jenengan tak kabari lapor Satpol PP di kecamatan aja. Biar dievakuasi. Biar nanti oleh mereka ditaruh di panti. Lah seumpame nggih jenengan kesa. Niki terus pindah alamat. Ya wis mun konsekuen ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Kita berusaha membantu sebisa yang kita lakukan. Syukur-syukur sih nek dia kan mboten akal e jane ya. Makan juga dikasih warga di situ. Tadi saya melihat bekas. Itu loh stereopom ada makanan. Nah, mungkin dia kan dikasih warga ya. Aku malah melihat tadi ya, yang saya yakini ya minimal hari ini ya. Satu, ada luka di sini. Benturan di area kepala atau ada luka di area kepala itu bisa menyebabkan orang gangguan jiwa juga. Memorinya jadi bermasalah. Terus kepalanya kecil, mikrosepalus, jadi itu juga biasanya mereka spesial. Tapi saya melihat ini, kawan saya uge, lambiannya kayak ngertos pak. Lambiannya kayak wedok. Iya, enggak tuh. Trijine, kok trijine kayak wedok trijine. Ngira cilik dawu ngono lho. Apa dulu mungkin pernah sekolah terus dibully karena kayak wedok? Kita tidak tahu lah ya. Mudah-mudahan semua clue ini menjadi penanda untuk ketemu dia dengan keluarga. Ada bekas luka dua. Unyeng-unyengnya sebelah kiwa. Bekas lukanya gini, treces rotok-rotok miring. Yang satu datar. Ya, sini ada luka kecil ini. Kecil-kecil. Karena memang kadang ada yang ragu tapi butuh tanda lahir. Itu pernah terjadi. Jadi ada orang Jogja jemput anaknya di Kalinyamatan Jepara, ternyata itu bukan anaknya. Lain hari dijemput keluarganya yang dari perbatasan Semarang Solo Tigo. Betul. Suruh nek rasa lah waktu itu. Ya Allah. Oke. Maaf dulu ya. Terima kasih Bu, berkah barokah. Alon. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Gusti Allah. Alon. Alon. Ini apa kelaparan yo? Laparan ya benar. Bu Mas nuwun sewu nggih. Nek jenengan duwe panganan sisa diterorono sik ya. Sing mudah-mudahan dalam beberapa hari ini saya ketemu keluarganya. Enggak ada yang mustahil. Rawani jalo kita nih. Iya, kita enggak wani jalo. Nggih. Habisin boleh pelan-pelan. Pelan-pelan satu sop bukunya dulu. Oke. Oke. Boleh coba. Saya sih feel saya. Dia itu berangkat dari keluarga yang memang dari kelas bawah. Kayak gini mari sedih nih. Misal ketemu keluarga ini saya nggak ya. Keluarga ini juga mampu untuk rawat dia ya. Ya setidaknya diantar lah.
untuk viewer Sina Urip dimanapun Anda berada, sekiranya tahu dia, mengenali dia, kabari kita ya. Tak terkita kan umai. Ngedek ya. Pelan-pelan dikunyah, pelan ya nang, pelan ya. Ya, enggak ada yang minta. Oke. Dikunyah pelan-pelan. Ibu emang masih nangis ya Allah. Masih nangis dewek. Iya. Iya. Sapa wong e ya kan. Mata sore ya Bu. Ini nak sorong lewat ini sidan angin anak Bu Jay Jay nak layar Pak Tom pen rokok rokok ora kepen rokok ora terakhir dendang jenengmu sapa nak jenengmu sapa Pak RT, mau saya wujudkan nate perso dia tinggal di gubuk nggih. Nggih. Bukan Pak RT ternyata. Loh lah. Pokoknya dia wiji. Nggih. Nampak gubuk. Itu kok. Itu bisa di situ terus melayu. Oh, berarti nek malam kemungkinan besar tidurnya ada yang gubuk ya. Tapi tidak terus. Nggih, makasih. Nanti bawa ya. Ke gubuk lagi yo. Gak usah nang dindi, oke. Ya salah, tidak ada mustahil. Siapa tahu lewat tayangan ini nanti atau story WA kita nanti sampai ke keluarga dan dia pulang. Nek feeling saya bukan orang jauh. Karena dia punya gerak terbatas. Nggih, Pak. Kaos itu bisa jadi dikasih orang atau nemu ning dalan nek pemian diambil juga bisa. Nah, makanya mudah-mudahan sih betul tidak orang jauh. Saya melihatnya bukan orang jauh itu karena geraknya itu ternyata di sekitar situ saja ya. Nggak jauh gitu loh. Jadi dia itu nggak terganggu banget juga nggak akan pindah. Nah, sarungnya tiga kemulan ya bengi. Ya nang ya. Oke, salaman kan aku. Ngomong apa? Ngomong gak? Ngomong gak? Pak Adi. Terima kasih warga Tegal Gede Sulang Rembang yang sudah peduli, yang sudah care dengan Ananda ini. Bu Nuwun Sewu, jenengan gak ada lari seusia ini. Kok nangis? Sama matiku, saudara saya gitu. Masih gak barukah ya bunyi. Dimudahkan segala urusan di panjenengan. Semua orang pasti akan terharu melihat semua ini. Karena dia masih anak-anak. Serius lah. Kita berharap pada yang di atas, mudah-mudahan dengan cara ini dia bisa pulang ketemu keluarganya. Dan matur suwun sekali lagi buat semuanya, Pak RT, warga, Pak Sinten, Pak jenengan apa saya? Pak Syukur. Pak Syukur. Mas apa, Mas? Mas Marsono. Pak Selamat. Pak Selamat yang tadi sama-sama membantu kita ke pinggir sungai mengevakuasi dia tadi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.